Halo, selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru loh. Kali ini bisakah kamu menebak negara dari fakta unik menyedihkan atau kenyataan yang pahit? Ada total 12 negara. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu. Ayo kita mulai. Negara yang pertama. Tebak nama negara dari kenyataannya yang pahit. Nah, negaranya itu sudah memakai baju militer ya, dan dia sedang menangis tuh. Dia bilang, aku kalah di Perang Dunia ke-1 dan yang kedua. Menurut kamu jawabannya apakah dia negara Inggris, Jerman, atau negara Jepang? Aku coba kasih kamu 10 detik dari sekarang ya, untuk kamu coba menebak. Yeay, jawabannya adalah dia dari negara Jerman. Dan manusia bola negaranya sudah memakai bendera Jerman yang lama ya. Oke deh, semoga kamu menjawab dengan benar. Lanjut lagi. Negara yang kedua. Tebak negara dari kenyataan pahitnya. Wah, kali ini manusia bola negaranya itu sepertinya sedang sakit ya. Dan sakit perut nih. Dan dia bilang, aku adalah asal negara wabah kolera di tahun 1817. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah asal koleranya itu dari India, Malaysia, atau negara Indonesia? Jawabannya adalah negara India. Wah, aku baru tahu nih kalau ternyata India adalah asal negara wabah kolera di tahun 1817. Negara yang ketiga. Tebak negara dari kenyataan pahitnya. Wah, kali ini manusia bola negaranya udah kayak putus asa gitu ya, dan sedih banget tuh. Dia bilang kalau dia terkena bom atom di tahun 1945. Kira-kira apa kamu sudah tahu jawabannya? Apakah dia adalah negara Amerika Serikat, negara Cina, atau negara Jepang? Oke, jawabannya dia adalah negara Jepang. Dan manusia bola negaranya sudah memakai bendera Jepang yang lama ya. Oke, lanjut lagi. Negara yang keempat. Tebak negara dari kenyataannya yang pahit. Kali ini manusia bola negaranya sepertinya sedang bokek ya. Dan dia sedih banget tuh. Dia bilang, saya adalah negara termiskin di tahun 1960. Jawabannya yang mana nih? Apakah ini adalah negara Myanmar, negara Korea Utara, atau negara Korea Selatan? Wah, ternyata jawabannya adalah negara Korea Selatan. Ternyata Korea Selatan itu adalah negara termiskin di tahun 1960. Negara yang kelima. Tebak negara dari kenyataannya yang pahit. Kali ini manusia bola negaranya nih udah kayak lagi sakit banget ya, karena polusi udaranya udah sangat buruk. Dan dia bilang, saya negara paling berpolusi di tahun 2023. Yang mana nih jawabannya? Bangladesh? Atau negara Pakistan? Atau negara Indonesia? Jawabannya adalah negara Bangladesh. Wah, ternyata Bangladesh adalah negara paling berpolusi udara di 2023. Nah, kalau Pakistan dan Indonesia sih masih di 10 besar aja ya. Nah, gimana menurut kamu 5 negara barusan? Yang mana manusia negara yang kamu paling suka dan juga kamu berhasil benar berapa? Share di komen ya.
Sekarang kamu akan memasuki ketujuh manusia negara selanjutnya yang lebih sulit. Siap-siap. Negara yang keenam. Tebak tempat dari kenyataan pahitnya. Nah, kali ini manusia bolanya itu sudah kedinginan banget nih. Dan dia bilang tidak ada penduduk tetap di sini, dingin banget. Dan tidak ada warga negara juga ya di sini. Nah, menurut kamu apakah jawabannya adalah Alaska, Antartika, atau Arktik? Aku coba kasih kamu 10 detik lagi ya. Oke, jawabannya adalah Antartika. Ternyata di Antartika itu tidak ada penduduk tetapnya, walaupun ada penduduk yang sementara sih di sana. Manusia negara yang ketujuh. Tebak negara dari kenyataan pahitnya. Wah, kali ini manusia bola negaranya serem banget ya. Dan dia bilang kalau dia adalah negara yang paling berbahaya 6 tahun terakhir ini berturut-turut. Ih, seram banget nih. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Apakah dia adalah negara Yaman, negara Suriah, atau Afghanistan? Oke, jawabannya dia adalah negara Afghanistan, negara yang dicap paling berbahaya selama 6 tahun terakhir belakangan. Negara yang kedelapan. Tebak negara dari kenyataan pahitnya. Nah, kali ini nih negara apa ya? Dia kok ada tanda uang di belakangnya dan menurun terus. Dia bilang kalau dia memiliki mata uang terlemah jika ditukar ke US dollars di 2024. Menurut kamu apakah Iran, Uzbekistan, atau negara Zimbabwe? Ternyata jawabannya adalah negara Iran ya. Entah kenapa tadi aku kepikirnya kalau negara Zimbabwe loh, karena kan terkenal gitu ya. Negara yang kesembilan. Tebak negara dari kenyataan pahit ini. Kali ini orangnya lagi marah banget nih. Dan dia melihat hutan pohonnya banyak ditebang. Dia bilang kalau dia adalah negara dengan penebangan lahan hutan terluas di tahun 90 sampai 2020. Nah, menurut kamu jawabannya apakah negara yang ke-1, ke-2, atau ke-3? Jawabannya adalah Brazil ya. Walaupun Indonesia dan Republik Demokrasi Kongo masuk ke 5 besar dengan penebangan lahan terluas. Negara yang ke-10. Tebak negara dari kenyataan pahit ini. Nah, kali ini lagi-lagi tentang perang nih ya. Dan dia bilang kalau dia adalah negara dengan korban terbanyak di Perang Dunia yang kedua nih. Kasian banget. Menurut kamu, apakah ini adalah negara Cina, negara India, atau negara Rusia? Aku coba kasih kamu 10 detik lagi ya. Wah, ternyata jawabannya adalah negara Rusia yang masih bernama Soviet Union ya waktu dulu. Kalau nggak salah negara Cina itu yang kedua deh. Nah, sekarang kamu akan memasuki lagi nih kedua negara selanjutnya, level yang sulit. Negara yang ke-11. Tebak negara dari kenyataannya yang pahit. Kali ini bola negaranya ini sedih banget nih. Dan sepertinya udah lemes banget. Dia bilang kalau dia adalah negara yang paling terisolasi di dunia ini. Menurut kamu ini negara Niger, Korea Utara, atau Somalia ya? Kayaknya semuanya terisolasi nih. Yang mana ya?
Ternyata jawabannya adalah Korea Utara. Walaupun Niger dan Somalia juga terisolasi, tetapi Korea Utara itu paling terisolasi. Negara yang ke-12. Tebak negara dari kenyataan pahit ini. Nah, manusia bola negaranya sudah seperti terpukul kalah gitu ya, dan sedang bermain sepak bola. Dia bilang kalau dia pernah kalah final FIFA Piala Dunia sebanyak 3 kali. Wow, 3 kali, banyak juga ya. Nah, menurut kamu apakah ini adalah negara Belanda, Prancis, atau Jerman? Oke, jawabannya ternyata dia adalah negara Belanda. Wah, aku baru tahu nih kalau Belanda pernah kalah final Piala Dunia 3 kali. Nah, dari 12 negara, kamu berhasil benar berapa nih? Dan kamu juga suka yang mana? Coba dong kamu share di komen. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video menarik lainnya di channel Babu Bubi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.